Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke? Oke. Upin Ipin keracunan ayam goreng. Ayam goreng teman-teman. Ya ampun, kasihan banget makanan favoritnya malah keracunan. Oke, kita ceritakan ya guys. Pada suatu hari, Upin Ipin sedang makan ayam goreng di belakang guys. Waduh, opah gak ditawarin makan ya guys. Udah makannya berdiri lagi, duduk ya. Ngeselin mereka ya. Enak banget opah ayamnya. Makasih opah, makasih, kata Upin. Iya, sama-sama. Kalian makan yang kenyang ya, kata opah. Asik, makan yang kenyang ya. Jangan sampai lapar, nanti kurus. Aduh, kalau kurus kasihan. Tapi tiba-tiba perut Upin Ipin sakit banget. Nah loh, kena santet kan? Enggak, ini kenapa ya guys? Habis makan kok sakit banget? Sampai kejang-kejang gitu tuh, waduh. Oh, sakit opa, perut kami. Aduh, sakit. Oke guys, Upin Ipin kesakitan guys. Si Ipin capek jatuh, si Upin sampai menggigil gitu. Upin Ipin, kali kenapa? Aduh, gawat nih, kata opa. Oke guys, opa sampai jongkok kayak gitu lagi. Ya ampun, kayak orang lagi nongkrong. Aduh opa. Upin Ipin pun langsung dibawa ke rumah sakit. Oke guys, opa melapor kepada rumah sakit ya guys. Terus ambulan datang dan melaporkan guys. Lah opa gak ikut. Upin Ipin doang yang dibawa, ya ampun. Sepertinya mereka keracunan ayam goreng tadi. Aku harus lidikin ayam goreng itu, kata opa. Walah, opa langsung menebak guys kalau Upin Ipin keracunan ayam goreng. Opa pun bersiap menyelidikin ayam goreng itu. Waduh, ayam goreng aja diselidikin dong. Keren banget kan opa. Waduh. Oke, naik ke mobil. Oke guys, kita langsung naik ke mobil guys. Kita selidikin guys ke tukang ayam goreng itu. Oke, berarti udah fix ya guys. Kalau misalkan Upin Ipin itu keracunan ayam goreng, opa aja sampai curiga. Nah, ayam goreng ini dibeli sama opa kali ya guys. Jadi karena opa itu tahu pelakunya itu siapa dan penjualnya itu siapa. Oke, kita selidikin ke penjual ayam goreng itu. Tapi ngomong-ngomong, penjual ayam goreng di sini yang enak itu Mail ya guys. Waduh, apa jangan-jangan Mail ngeracunin Upin Ipin? Gak mungkin. Oke, opa beli di mana nih? Oke, kita cari guys. Mana penjual yang opa beli ayam gorengnya, di mana? Dekat sini guys. Oke, dekat pom bensin itu tuh, belok kiri. Nah itu dia guys, tuh di depan. Sampai hap. Oke, ke sini. Mana tuh penjualnya? Woi, penjual. Waduh, nggak ada orang ya. Hap, sampai. Permisi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih, kata opa. Asik. Jadi, lah, opa hilang. Jadi detektif ya opa ya. Boleh, silakan, mau tanya apa opa, kata Mr. Bean. Waduh, Mr. Bean yang juga guys. Ini ngomong-ngomong, opa ketutupan pohon nih ya. Ngomongnya kamu ngumpet-ngumpet gitu ya elah. Boleh tahu bahan atau bumbu apa yang kamu pakai, kata opa. Asik, sambil megang pedang alukat teman-teman. Serem banget ya. Itu pedangnya alukat kenapa ada sama opa? Itu rahasia kami. Kita nggak mau memberi resep rahasia kami, kata Mr. Bean. Oh, penjualnya itu Mr. Bean. Oh, Mr. Bean. Ngeselin banget kamu ya. Oke, kita interogasi lagi. Cepat beritahu, cucuku masuk rumah sakit gara-gara ayam goreng kamu tahu, kata opa. Asik, opa udah mulai emosi guys, marah-marah. Apa? Kenapa bisa? Padahal bumbu kami tidak bahaya, kata Mr. Bean. Jika tidak, jangan-jangan kalian pakai ayam tiren lagi. Oke guys, ayam tiren itu adalah ayam mati kemarin. Ayam mati kemarin, ya ampun. Hah, ayam tiren? Tidak, kami mempunyai ayam yang bagus. Jangan-jangan, kata Mr. Bean. Waduh, kenapa nih? Jangan-jangan apa? Cepat katakan, kata opa. Oke guys, opa makin penasaran nih guys. Mr. Bean bilang jangan-jangan apa nih? Apa dia lagi nyanyi? Jangan-jangan. Ikuti saya opa, akan saya tunjukkan sesuatu, kata Mr. Bean. Oke guys, Mr. Bean akan membantu opah juga guys menyelidikin ini nih guys. Mr. Bean juga akan curiga sama sesuatu, apa ya? Oke, naik ke mobil. Oh, Mr. Bean ngumpet di pohon, dikira apa? Ayo opah, sini. Aku akan membantu opah demi... Ini apaan, ada alien? Eh, mau ngajak ribut sini, oh. Datang ajak ribut. Kurang ajak jalan nih. Kame. Ha! Wah, kena kami hakau. Gak kenal lagi dia. Opa, pokoknya jangan ikutan berantem opa. Ini ada alien apaan sih lagian. Oke, next sini opa. Aku akan membantu opa demi itu ya,
Ayo cepet sini naik. Ayo apa ke rumah Mr. Bean. Ini ngapain sih aliennya nih? Wah ditonjok Mr. Bean nya ngeselin banget ya ini si botak nih ya. Kame takut kamu ya, udah kalah. Opa sini opa. Opa mau lari, dia ketakutan. Udah gak ada apa-apa opa. Ayo yuk, jom jalan kaki aja, mobil aku udah hancur. Jom ke rumahku. 3 hours later. Can you move along, I'm all out of time, Kai. Oke opa, sini udah nyampe nih. Ini rumah aku opa. Kita akan menyelidiki di rumah aku aja. Sampai ke kandang ayam. Waduh, ke kandang ayam. Oh, ini mungkin ini ya guys. Dari ayam-ayam ini terus diolah menjadi ayam gorengnya. Oke, sini opa. Kita akan menyelidikin kenapa Upin Ipin bisa. Kenapa ketutup nih cuy. Aku masih di sini. Up, sampai. Ini dia ayam gorengnya teman-teman. Hei, lihat itu. Ayam itu opa. Aku baru beli ayam itu tadi pagi, kata Mr. Bean. Oke guys, ayam mana nih yang bikin curiga nih, yang bikin keracunan Upin Ipin. Oke, ayam difitnah. Aku beli karena ayam itu murah, jadi aku coba beli beberapa untuk percobaan, kata Mr. Bean. Walah, mungkin ini ayam yang baru dicoba sama Mr. Bean guys, dan membuat Upin Ipin keracunan. Oh, ayam itu ayam sihir, kata opa. Waduh, ayam sihir. Berarti ini ayamnya si Harry Potter nih ya, ada sihir-sihirnya. Kok bisa tahu ada sihir? Ayam sihir beracun untuk dimakan manusia, biasanya digunakan untuk makan buaya, kata opa. Waduh, ternyata ada legenda seperti itu guys, ini ayam sihir teman-teman. Wah, ya ampun, jadi salah beli ayam itu ya. Tapi opa, tahu obatnya tidak, kata Mr. Bean. Iya, opa tahu, tetapi obat ini susah didapatkan, kata opa. Obatnya adalah ayam yang di dalam hutan, dia susah sekali didapatkan. Oke guys, itu kayak ayam Minecraft ya. Ayam Minecraft, ya ampun, kayak mainan gitu itu. Oke, itu obat ya. Tenang saja opa, aku akan mendapatkan ayam itu untuk obat Upin Ipin. Asik, Mr. Bean akan membantu guys. Ini adalah obat dari ayam itu teman-teman. Kita harus menangkap di hutan ini. Oke, tangkap ayam itu. Woi, ayamnya mana woi? Sini tuh. Ini ayam Minecraft guys tuh. Kalian lihat kan, Minecraft. Pok. Gimana cara nangkepnya ini ya? Hehehe, mau apa kau? Aku adalah penjaga ayam hutan ini. Dia lagi yang udah aku kalahin. Pantesan aja dia nunjuk-nunjuk aku tadi. Waduh, ternyata ada penjaganya, kata Mr. Bean. Oke guys, kita kamehameha lagi ya guys. Kamehameha. Nggak akan, cuy, gua udah kalah. Tonjok. Mental. Yeah. Mr. Bean pun mengalahkan penjaga dan mendapatkan ayam hutan itu guys. Yeah. Kita mendapatkannya. Setelah itu opa memasaknya dan diberi kepada Upin Ipin. Dan akhirnya Upin Ipin bisa joget TikTok lagi. Aduh, Mr. Bean juga ikut joget lagi. Ya ampun. Terima kasih opa, berkat opa kita jadi sembuh, kata Upin Ipin. Akhirnya Upin Ipin pun bisa sembuh dari keracunan ayam goreng tersebut. Selamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys.